istri kehilangan suami. Okay, so fatwa mazhab Hanafi yang asal Abu Hanifah, si istri wajib tunggu sampailah suami dia tu pupus dia punya generasi, baru si isteri boleh kahwin semula. Ini masuk akal ke tidak? Tuan bukanlah nak kata kita perleke fatwa Abu Hanifah, tidak, tapi maknanya realistik ataupun tidak. Contohlah begitu kan. Jadi fatwa ini dah ditukar. Jadi satu ketika rombongan ulama dari India datang ke Madinah, berjumpa seorang ulama Syria, pakar ilmu hadis. Dia tanya, dia kata, sahabat, saya nak tanya satu soalan. Adakah kamu di India masih lagi berpegang kepada fatwa Abu Hanifah? Iaitu bila seorang isteri kehilangan suami, kena tunggu generasi suami pupus baru si isteri boleh kahwin. So, dia kata tidak. Kita dah revise, kita dah tukar fatwa itu menjadi 3 tahun. Jadi mazhab Hanafi sekarang, bila isteri kehilangan suami hanya perlu menunggu 3 tahun. Tak muncul juga, isteri boleh kahwin semula dengan calon suami yang lain. Itu maksudnya. So di sini kita tengok fiqah, bukan saya mengajar fiqah, tidak. Tapi saya nak bagi contoh lah bagaimana Islam ini mudah. Jangan kita ketatkan. Baik, yang ketiga, pakar ilmu hadis, ahlul hadis. Imam Malik terkenal sebagai ahlul hadis, muhaddis, ada kitab dia Muwatta. Ahmad bin Hanbal terkenal sebagai pakar ilmu hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, banyak. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ini semua pakar-pakar hadis. Jadi nombor 3, ulama pakar hadis dikira sebagai ahli sunnah wal jamaah ketika itu. Baik, nombor 4. Ulama pakar ilmu bahasa Arab. Ini saya tak baca kitab lah maknanya secara detail. Sebab pakar bahasa Arab ini pun kita kena, perlu kita halusi lah. So apa hal sebab di Lubnan, Lubnan tak salah saya majoriti Arab, Arab beragama Kristian. So adakah itu ahli sunnah? Contohlah begitu. Jadi benda ni nombor 4 ni tidak automatik. Pakar bahasa Arab saja terus ahli sunnah, tidak. Sebab Lubnan, Lubnan majoriti Arab beragama Kristian. Mungkin ramai yang tak tahu. Okey. So ada 8. Menurut ulama ini ada 8 golongan yang mewakili ahli sunnah wal jamaah. Nombor 5, ulama pakar ilmu baca Quran dan tafsir, al-mufassirun, serta takwil. Takwil maknanya mentakwil setengah perkataan dalam bahasa Arab. Benda ni kita tak boleh lari, di mana-mana dibincang pasal ahlu sunnah wal jamaah. Dan perkara yang paling utama dalam ahlu sunnah wal jamaah ini ialah akidah yang kita mengajilah umul barahin. Okay, ulama pakai ilmu bacaan Quran. Sebab sekarang ni ada namanya kira asabah. Siapa terlibat tahfiz boleh tanya mudir dia, ustaz dia. Ada namanya kira'ah sab'ah, ada namanya kira'ah asyarah. Itu tu di kalangan pakar Al-Quran lah, mereka tahu. So kita ni orang awam biasanya belajar tajwid saja, jaga ikhfa dan sebagainya lah. Itu maksud. Baik. Nombor 6. Nombor 6, golongan sufi. So, bila kita tidak didedahkan, kita pun contohlah, saya mengaji di Saudi Arabia 5 tahun. Tapi saya tak pernah dengar golongan ini, di mana kedudukannya. Saya pernah dengar sekali-sekala lah bahawa golongan ini sesat. Ini kalau di Saudi Arabia, golongan ini sesat. Jadi kitab Ihya Ulumuddin tidak begitu diminati, bahkan tidak digalakkan untuk dibaca di Saudi Arabia. Jadi ada golongan yang menganggap golongan nombor 6 ini sebagai sesat. Bukan setakat sesat, sebut saja tasawuf, dia kata ini penyembah kubur. Sampai peringkat itu. Jadi ini masalah juga dalam
dalam masyarakat kita, kita sesama Islam, tapi ideologi lain. Dia pegang dua saja. Quran, Sunnah, fiqh dan akidah, dia tak ada tasawuf. Okay, kita tengok nanti dia punya dalil. Kenapa tiga serangkaian ini wajib ada dalam setiap individu Muslim. Akidah, fiqh dan tasawuf. Nak sejauh, nak sedalam mana itu terpulang. Tapi hakikatnya Imam Al-Ghazali kata ilmu tasawuf fardu ain hukumnya. Maknanya setiap orang wajib belajar. Setinggi mana itu terpulang. Dalil Imam Al-Ghazali kata ilmu tasawuf ini wajib hukumnya dipelajari setiap individu Muslim, sebab setiap individu Muslim, setiap manusia ada hati. Dan setiap hati itu perlu dijaga oleh Tuhan punya hati. Dia tak boleh kita swastakan, wakilkan gitu. Tidak. Jadi kesimpulannya Imam Ghazali mengatakan, belajar ilmu tasawuf fardu ain. Jadi kita jangan tulis kitab fardu ain hanya dua, akidah dan fiqh. Itu tak betul. Ini kelemahan kita lah, mungkin di alam Melayu. Sepatutnya kita perkenalkan sekolah rendah, anak kita mengaji, darjah berapa, umur 9, 10 tahun. Patut kita perkenalkan asas-asas ilmu tasawuf itu. Nombor 7. Orang-orang Islam yang mempertahankan negara di sempadan daripada bahaya serangan musuh. Dalam konteks sekarang, negara Islam tentera lah. Senang cerita. Masa tu. Jadi ketika itu tentera pun dianggap sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah. Sejauh mana pengetahuan ilmu mereka, kita tak tahu. Samalah sekarang katakan tentera di sebuah negara Islam. Macam mana level pengajian Islam mereka? Contohlah begitu. Ini dululah. Okey, 8 terakhir. So, kalau kita tengok menghayati 8 golongan ini agak fleksibel, agak longgar. Okey. So, nombor 8 ni kata masyarakat umum. Macam kita lah sekarang ni orang awam. Okey. Orang awam di mana syiar ahli sunnah wal jamaah yang dominan. Bukan syiar ahli bid'ah dan golongan sesat. Contohlah kita ambil contoh macam Brunei. Boleh tak kita masukkan nombor 8 ni? Rakyat dia secara umum. Kalau boleh, alhamdulillah. Maknanya ada sedikit, ada sekian peratus, 1-2% mungkin yang terpesong. Tapi maknanya majoriti lebih 90% ikut mufti negara Brunei Darussalam. Betul kan? Ikut fatwa sultan, ikut mufti fiqh syafi'i, akidah syariah, mengaji tauhid sifat 20. Itulah maksud dia. Yeah. Okay. But, bila kita kesini pula, ini antara ulama-ulama yang mengkaji siapa dia golongan ahli sunnah wal jamaah ini. So, tidaklah maknanya setiap 10 tahun ada kajian, 10 tahun ada kajian. Mungkin ada tapi saya tak terbaca lah. Saya terjumpa ini sebab ini yang masyhur diperkatakan. So, tahun 1205 Hijriah. 1205 Hijriah. Ada 200 tahun lepas lah, lebih kurang. Muncul lagi seorang ulama. Menulis dalam kitabnya Syarah Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Dia melontarkan satu pendapat. Melontarkan satu pendapat bahawa bila disebut, sebut sahaja sekarang, 200 tahun kebelakangan, sebut saja Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia kata fikiran kita sepatutnya terus menuju ke dua golongan ini. Iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selesai minggu lepas kita dah bincang sikit. Nanti kita tunjuk lagi lah. Itu sekarang sampai ke hari ini masih dipakai lagi. Jika istilah ahli sunnah jamaah disebut, maka yang dimaksudkan ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okay, ada orang tak puas hati dengan ni, tapi itu tak apa. Itu dia punya pendapat dia lah. Tapi ini kita cerita pasal aliran perdana. Aliran perdana maknanya mainstream umat Islam seluruh dunia, inilah akidah mereka. Sebab ada juga golongan, dia tolak dua ni.
dia kata sesat. Dia nak pergi Quran Sunnah. So akidah dia Quran Sunnah. So dia ambil direct. Ha, itu masalah di situ. Ha, sebab dia mudah menjadi musyabih dan mujassim. Yang mengatakan contoh macam Allah duduk atas arasy. Itu antaranya lah. Okey. Ini kita dah bincang selesai bulan lepas. Ini dia punya pasangan dia. Ini yang berlaku. Realiti di lapangan. Kita tak boleh buat perubahan. Mungkin kita boleh berusaha lah kalau tak kuat hati. Tapi inilah hakikat di lapangan. Okey. Pengikut fiqh Hanafi. Akidahnya Maturidiyah. Itu pasangan dia. Turki, Bosnia, Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh dan China. Ini overall begitu. Cuba test. Kita ada sahabat-sahabat India, Pakistan, Bangladesh di Brunei. Cuba santai-santai tanya. Besar kemungkinan fikih dia Hanafi. Besar kemungkinan akidah dia Maturidi. Sebab itu pasangan dia. Tapi kelebihan mereka, dia tak pernah kacau orang tempatan. Dia tak provoke. Kamu ni akidah apa? Kamu ni apa? Fiqah apa? Kan? Pergi masjid, solat, tak isu. Kita nak yang macam ni. Kalau dah berpuas hati dengan satu mazhab, akidah pegang. Tak ada masalah. Itu makna kita nak yang macam ni. Tapi yang menyedihkan di Nusantara sekarang, kita muka sama-sama Melayu, bahasa sama, tapi berbalah bab-bab ini. Ini masalah. So, di mana silapnya? Okey. Nombor dua, penganut fiqh Maliki. Akidahnya Asy'ariyah. Di mana mereka ini? Morocco, Libya, Algeria, Tunisia, Mauritania. Ada contoh sajalah. Boleh-boleh buat kajian, boleh Google. Ini mereka bermazhab Maliki. Berakidah Asy'ariyah. Baik, nombor tiga, nombor empat. Nombor empat. Nombor tiga. Penganut fiqh Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah. Ini Nusantara. So, maknanya secara umum, bila dia Melayu, insyaAllah, dia mazhab fiqh Syafi'i, akidah Asy'ariyah. Sifat 20 dia mengaji. Mula daripada Filipin, Sri Lanka, Kamboja, Vietnam, Laos, Selatan Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, semua. Tapi akhir-akhir ini pegangan ini dicabar. Okay, so minggu lepas kita dah bincang dia punya pasangan dia tu. Mazhab Hanafi, akidah Maturidiyah. Mazhab Maliki, akidah Syariah. Mazhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah. Tetapi bila sampai nombor empat ni? Bila sampai nombor empat ini, penganut fiqh Hambali, akidahnya ada. Begitu-begitu dia punya realiti di lapangan. Bukan kita nak, ini kita share lah ilmu. Okay. So nombor empat ini penganut fiqh Hambali. So dari segi teori, masyarakat ataupun penduduk negara Saudi Arabia berpegang kepada mazhab Hambali. Tetapi berlaku beberapa perubahan. Okay. So tidak, semakin lama semakin jauh. So bila kita tengok nombor empat ini, fiqh Hambali, akidah apa? Quran Sunnah. Maksudnya mereka memahami akidah mereka itu direct kepada Quran. Kalau tak nak dikata direct kepada Quran, dikata ini adalah akidah salaf, sahabat dan tabi'in. Tapi tidak betul, tidak betul. Realitinya sekarang nombor empat ini banyak isu-isu tajsim dan tashbih. Sedangkan sahabat dan tabi'in sangat jauh daripada sifat tajsim, menjisimkan Allah dan mentashbihkan Allah.
Okay. Baik. Okay, ini susunan dia lah. Okay, itu bab akidah tadi. Ini. Inilah empat imam mazhab dalam fiqh. So kita, saya lah secara peribadi, saya yakin ini karamah. Karamah makna dia anugerah Allah. Kenapa hanya empat yang kekal selepas 1400 tahun? Walhal ada ulama mengatakan ramai lagi sama level, sama cerdik, sama alim dengan empat ulama ini. Tapi yang kekal sehingga ke hari ini empat ini. Kenapa? Jadi antaranya, jadi ini takdir Allah. Antaranya mereka ramai murid yang menulis, ramai murid yang berdakwah, ramai murid yang buat pengajian, ramai murid yang buat kelas-kelas agama. Sehingga ideologi itu berkembang dan tersebar luas. Itu contohlah, tuan-tuan puan-puan boleh Google kenapa mazhab Hambali paling sedikit pengikutnya. Boleh Google, ada rekod dia. Contohlah, bukan nak kata dia tak bagus, tapi itulah hakikat. Nah, tidak ramai pengikut, mungkin kerana di situ agak tertutup. Maknanya dia minda tidak diberi ruang yang bebas, sentiasa dikawal dengan Quran Sunnah, Quran Sunnah begitulah. Mungkin Allah Alam. Okay. So kita di atas ni lah. Kita di sini. Jadi saya untuk mungkin kita akan habiskan last line ni. Yang bahasa Arab tu mungkin saya skip lah. Sebab ada satu dua slide dalam bahasa Arab, jadi kita share lah. So ini bentuk agama kita. Sebab bila kita tak mengaji balance, itu yang berlaku radikal, teroris. Ini kita dah bincang ya, hadis Jibril. Kita tengok nanti. So ini kesimpulan dia. Agama Islam fardu ain kena mencakupi tiga bidang ini. So ini bidang intelek, pemikiran kita, akal kita. Di sini bidang jasad, jasmani kita. Contohlah, contoh paling mudahlah, kita dalam agama Islam diajarkan potong kuku. Sunat dapat pahala. Mereka yang hidup tak ada agama, dia tak potong kuku. Contohlah, contoh. Ini makna di sinilah, fizikal. Dan ini ilmu fiqah nama dia. Dalam Islam, kita digalakkan mandi. Ada orang yang tak ada agama, dia tak mandi bertahun-tahun. Contohlah begitu. Faham? Sebab ada tiga ilmu ini dah lengkap untuk menangani apa saja aspek permasalahan kita. So bila dia kurang satu, itu yang pincang. Contoh macam COVID-19, ramai orang sakit jiwa. Tapi bila kita lengkap mengaji tiga benda ni, dia tak akan sakit jiwa sampai mati. Kenapa? Sebab masing-masing komponen dalam diri kita ni dah ada antidot dia, ada rawatan dia. Rasa-rasa nak sakit jiwa, ini hayati benda ni. Itu dia punya, dia tidak ada clash, tidak ada pertembungan. Saling melengkapi antara satu sama lain. So, yang menjadi teroris dan radikal sebab dia tak mengaji. Itu tu saya punya pandangan lah. Maknanya siang-siang dah tolak tasawuf. Konon bukan agama Islam. Konon mengajarkan khurafat dan bidah. Tak betul. Jadi kita ada akal, ada jasad dan ada hati. So tiga benda ini ada ilmu dia. Nah, inilah ilmu dia. Okey, kita ulang apa yang saya sebut minggu lepas tentang hadis Jibril. Kita pendek saja ringkaskan. So bila malaikat Jibril bersurai, seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang datang bertanya empat soalan serba putih?" So Nabi jawab, "Itulah Jibril. Kenapa dia datang?" Kita tengok. Nabi jawab, ini saya sengaja bagi dia warna merah. Nabi jawab, "Jibril datang dengan tujuan mengajarkan kamu hal ihwal agama kamu." Ini kita patut pegang. Ini hadis muttafaqun alaih.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Oke. Sebenarnya orang yang memahami hadis ini, dia tidak akan menolak ilmu tasawuf. Paham? Sebab ini kesimpulan dia. Ja'a liu'allimakum umura dinikum. Jibril datang, Nabi kata kepada sahabat ini. Itu Jibril datang mengajarkan hal ihwal berkaitan dengan agama kami. Jadi menerusi dialog antara Jibril dengan Nabi Muhammad, kita dapat ajaran agama. Agama. Ya? Boleh? Ini yang saya faham lah. Semak dia ni, ada hari tu pensyarah bentang dalam seminar, dia kata MIB ni sudah 600 tahun. Jadi maknanya saya yakin bila 600 tahun, maknanya selama tu inilah dia. Fiqh Syafi'i, akidah Imam Asy'ari, tasawuf Imam Ghazali. Okay. So, ini konteks Brunei lah. Semaknanya kalau selama ini kita masih lagi tercari-cari apa itu Ahlus Sunnah. So bila kita orang Brunei, tinggal di Brunei inilah dia. Tiga ini. So fiqh dia Imam Syafi'i, akidah dia Imam Asy'ari, tasawuf dia Imam Ghazali. Itu maksud dia. Okay, so jangan kita kata Brunei saja Ahlus Sunnah, tidak. Morocco Ahlus Sunnah, Mesir Ahlus Sunnah, Libya Ahlus Sunnah. Begitu. Ini saya dah bincang tadi. Ini menarik. Ini kesinambungan lah. Mungkin kesinambungan soalan minggu lepas. Ini sangat menarik. Ini saya ambil daripada tajuk artikel jurnal. So saya cut and paste sajalah. So kita share. Siapa berminat boleh sambung baca lah. Sebab saya yakin orang awam ramai lagi tertanya-tanya dari mana benda ni. Ini timbul dari mana? Apa asal usul ni? Itu maksud saya. Ini secara ilmiah dikaji. Okay. So asal usul ni dari sini. Yang nombor 4 tadi. Fiqh Hambali. Dia datang dari situ. Okay. So ini saya cut and paste sajalah. So saya tak. Tapi boleh baca. Benda ni jurnal. Saya rasa dah share dengan Ustaz Muaz. Ustaz Muaz ada ke? Ada? Tak ada? Ada? Oh, insyaAllah ada. Tak ada? Okay. Saya dah share artikel itu. So siapa nak baca boleh baca. Lengkap. So contoh yang pertama dia kata Ibn Taymiyyah and Ibn Abdul Wahab on ziarah. Saya assume sajalah. Bila dua tokoh ini digabungkan dengan ziarah, maknanya dua tokoh ini menyalahi jumhur ulama dalam bab ziarah kubur, ziarah makam. Dua ulama ini ada pendapat dia sendiri. Maknanya secara ringkas tidak menggalakkan orang Islam ziarah kubur. Sebab konon boleh membawa kepada syirik. Itu pendapat mereka. Tapi hadis Nabi SAW bab ziarah kubur ini, hadis Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah melarang kamu ziarah kubur. Ini hadis Nabi. Ala fazuruha, tapi sekarang saya galakkan kamu ziarah kubur. Ini hadis Nabi. Jadi bab kesimpulannya, bab ziarah kubur ini digalakkan. Dapat pahala dan boleh menghaluskan lagi perasaan hati kita. Ya, itu lambat laun juga kita akan diziarahi oleh waris-waris kita. Itu tu maksud dia. Jadi ada ibrah, ada pengajaran di sana. Sebab itulah ulama-ulama tasawuf, antaranya Imam Al-Ghazali, bila dia sebut ummahatul akhlaq al-mahmudah, ibu kepada akhlak-akhlak yang mulia. Yang pertama dia kata taubat. Maknanya kita rajin puasa, rajin solat, rajin baca Quran. Kalau tidak dimulai dengan taubat, perjalanan spiritual itu tidak begitu bermakna. Ini pendapat ulama tasawuf. Sebabnya the first station, perhentian pertama dalam mengharungi perjalanan kerohanian ini taubat.
taubat nasuha. Maknanya kita potong habis maksiat. Tak ada lagi dalam otak kita ni, one day kalau ada kesempatan nak buat ni, nak buat tu, tak ada. Maknanya kita kena taubat nasuha. Di jalan Allah itu perhentian pertama menurut Imam Al-Ghazali. Dan yang terakhir, zikrul maut. Nah, kenapa ulama tasawuf begitu? Mula dengan taubat, diakhiri dengan zikrul maut. Zikrul maut ini banyak mengingati mati. Dua perkara ini sangat membangun dan mendidik rohani kita. So, kalau kita tak nak taubat, tak nak ingat mati, ke mana agak-agak arah kita? Kualiti kehidupan kita sebagai orang yang beragama. Itu maksud dia. Okey, nombor dua, yang ini. Saya sikit-sikit sajalah. Dia kata, humbly scholars prior to Ibn Taymiyyah. So, penulis artikel ini dibagi dua. Ulama' sebelum Ibn Taymiyyah dan ulama' selepas Ibn Taymiyyah. Adakah di sana perbezaan? Ada, ketara. Sebab Ibn Taymiyyah ini, akhir-akhir ini banyak diidolakan. Memang ulama' hebat. Banyak idea, banyak kreativiti, banyak benda lah ideologi, sehingga tidak berlebihan kalau kita dikatakan pengikut mazhab Hanbali ini kadang terlajak. Lebih mengagungkan Ibn Taymiyyah daripada mazhab Hanbali. Sampai peringkat tu, ini realiti. Boleh-boleh tuan-tuan, puan-puan boleh baca. Ini yang berlaku. Okay. Okey, ini yang sebelum Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar, C, D dan E. Okay, kita tengok nombor tiga. Dia kata, Ibn Taymiyyah spread with Hanbali jurist. Sampai peringkat tu, makna dia Ibn Taymiyyah menjauhkan diri ataupun mengasingkan diri daripada Hanbali jurist. Jurist mana? Fuqaha. Sampai peringkat tu, sama disengaja ataupun tidak disengaja, ini realiti di lapangan. Kerana begitu hebatnya Ibn Taymiyyah sehingga berlaku benda ni. Dia break away. Lebih kurang macam tu lah. Okay, sebab itu Hanbali jurist after Ibn Taymiyyah. Okay, selepas Ibn Taymiyyah, apa yang berlaku? Inilah ulama-ulama selepas Ibn Taymiyyah. Sehinggalah kita sampai ke sini. Okay, nombor lima dia kata, Ibn Abdul Wahab in the creation of new mazhab. Siapa kata? Orang tu katalah, bukan saya kata. Ini maknanya sampai peringkat tu, Muhammad bin Abdullah sampai ke peringkat create, cipta satu mazhab. Okay. So sama ada kita setuju tak setuju, itu terpulang. Tapi dasarnya Saudi Arabia memang bermazhab Hanbali. Tetapi benda ni lah berlaku, tuan-tuan puan-puan boleh mahalusi lah. So yang ini A, abang. Abang kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Mengarang kitab, satu kitab mengkritik ideologi adik dia sendiri. Demikian juga Abdul Wahab. Ayah kepada Muhammad menulis kitab
meramalkan bahawa anaknya akan menjadi punca perbalahan di kalangan umat Islam. Ini ada wujud kitab itu sampai ke hari ini. So, siapa yang boleh bahasa Arab, bolehlah baca kitab itu. Okey, kesimpulannya kita ujung-ujung di sini. Ini tajuk dalam artikel. Wahhabism is separate mazhab. Siapa kata? Inilah dia kata. Okey. Tetapi okey, yang ketujuh itu. So, bukan nak menimbulkan fitnah apa tidak, tapi ini kita share sajalah. Sebab bila sebut Wahabi ni banyak cerita dia lah. Konon ada orang tak suka sebut Wahabi. Sebab dia kata ni adalah level sikit-sikit Wahabi, sikit-sikit Wahabi. So malam ni kita share lah apa itu Wahabi, bila dia lahir, apa sejarah dia dan sebagainya. Okey, setakat ni ada tak nak tanya? Ada. Okey, sir. Okey. Okay. So kenapa Ibnu Taimiyah mereka cipta tauhid tiga? Okay. Sebab dalam sejarah sebelum Ibnu Taimiyah tidak pernah dikenali tauhid tiga. Tapi tadi baru terbaca dalam Facebook seorang ulama juga lah mengulas tentang penyakit tauhid tiga ini. Dihubungkan dengan Trinity dalam agama Kristian. Mungkin itu terlalu jauh lah. Mungkin terlalu jauh. So, ada seorang hamba Allah. So, saya masih lagi dalam penjara sekarang. Dia rakyat Saudi. Tapi dia sangat kritikal tentang Salafi Wahabi. Antaranya Tauhid Tiga. Sebagai dia, kelemahan Tauhid Tiga ini berlebihan dari segi membezakan antara uluhiyah dan rububiyah. Mungkin kita share lah, mungkin selesai minggu lepas kita tak sebut benda ni. So, tauhid tiga ini dibagi kepada tiga. So, kita semua mengaji sifat 20. So, sifat 20 tak pernah menjadi penyebab timbulnya fitnah. Tak pernah menjadi penyebab berlakunya perang. Tak pernah menjadi penyebab fitnah. Sebab bila kita sebut sifat 20, semua kembali kepada Allah. Tak ada hubung kait dengan manusia. Itu betul, maknanya pemikiran, akidah. Tapi bila kita ke sini, banyak kelemahan. Saya dah tulis, ada dalam lebih kurang 12 kelemahan tauhid tiga. Saya punyalah, mungkin orang buat kejam. So, tauhid tiga ini, yang pertama sekali, mereka yang menyokong, dia kata yang paling penting dalam hidup ini bagi umat Islam ialah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah apa makna dia? Tauhid uluhiyah makna dia, hamba itu menyembah, berbuat. Action, bukan teori, bukan pemikiran, tapi perbuatan. Sebab itulah salah satu kelemahan yang ketara dalam tauhid tiga ini. Siapa yang tidak solat, siapa yang tidak puasa dan dia beragama Islam, kafir terus. Sebab dia kurang daripada tiga. Di sini kelemahannya, Ibnu Taimiyah menggabungkan antara keyakinan dengan amal. Walhal bila kita sebut akidah ni bukan amal, tapi keyakinan. Okay. Jadi uluhiyah, saya nak ulang sebab benda ni saya rasa baru di Brunei. Uluhiyah maknanya dia seorang hamba itu menyembah, solat, puasa, bayar zakat, pergi haji, baca Quran, beramal. Senang cerita
beramal kerana Allah sahaja. Tak boleh ada unsur macam tabarruk, tak boleh ambil berkat, tak boleh tawassul, tak boleh. Semua fokus kepada Allah sahaja. Okey. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, rububiyah. Rububiyah makna dia kita kena beriman bahawa Allah pencipta segala-galanya. So di sini nampak perbezaan ya. Ibnu Taimiyah mengasingkan uluhiyah satu, rububiyah satu. Padahal dari segi bahasa Arab, saya bukan Arab, kita samalah bukan Arab. Tapi orang Arab kata secara umum, dua istilah ini tak ada beza. Siapa yang ilah, dia ialah Rab. Siapa yang Rab, dia ialah ilah. Okay? Contoh. Kenapa di akhirat nanti, mungkar nakir, soalan dia, man Rab buka. Dia tak kata man ilahukan. Ha. Jadi teori Ibnu Taimiyah, uluhiyah ilah lebih penting sebab amalan. Sementara rububiyah, pengakuan yang kita ni mengaku Allah itu pencipta segala-galanya. Satu. Kedua, kelemahannya mereka yang percaya dengan tauhid tiga mengatakan orang kafir Quraisy sudah bertauhid. Tapi bertauhid rububiyah, ada dalil dia. Nanti kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Wahai Muhammad, ketika ataupun jika kamu bertanya kepada kafir Quraisy, siapakah pencipta langit dan bumi? Niscaya kafir Quraisy akan menjawab Allah. Jadi jawapan ini Ibnu Taimiyah kata sudah tauhid. Tapi tak cukup memasukkan mereka ke syurga sebab dia tak beramal. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Tapi Allah Ya Raham, Syekh Ramadan Al-Jufri kata pembahagian tauhid kepada tiga oleh Ibnu Taimiyah adalah bidah. Sebab sahabat tak pernah buat, tabi'in tak pernah buat, nabi tak pernah buat. Itu satu. Kedua, ketiga, Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan seorang individu hanya layak menggunakan satu title sahaja. Iaitu kita ini yang mengesakan Allah, nama dia Muwahid. Mereka yang menyekutukan Allah, gelaran dia musyrik. Jadi salah kalau kita kata kufaru Quraisy, orang kafir Quraisy di Mekah ketika itu mempunyai dua title. Satu syirik, satu tauhid. Ini argumen dia lah. Cuma ni saya Rahmat Al-Buti kata tak boleh diterima akal. Seorang individu ada dua title. Dia mengesakan Allah, pada masa yang sama dia menyekutukan Allah. Itu antara argumen dia lah. Okey. Bila sampai kepada asma' wa sifat yang ketiga, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat. So tauhid asma' wa sifat, mereka ini cenderung kepada literal meaning or interpretation. Sifat-sifat Allah. Jadi masalah. Dan ini berlaku sampai ke hari ini. Contoh-contoh, ada satu kitab. Nama dia Isbatul Had Lillah. Isbatul had lillah itu bahasa Arab, tapi saya terangkan dalam bahasa Melayu maknanya penetapan bahawa Allah itu ada saiz. Ha, kita jangan heran, buku ini dicetak sampai ke hari ini. Dan yang mengherankan, kitab ini dicetak sekali dengan risalah Ibnu Taimiyah. Apa maknanya? Maknanya dia Ibnu Taimiyah menyokong akidah ini. Saya boleh tunjuk nanti kitab itu. Ada PDF. Jadi itu bahayanya bila sampai ke peringkat akidah asma' wa sifat, mereka tidak sama dengan mainstream aliran perdana umat Islam. Mereka cenderung kepada tashbih, mereka cenderung kepada tajsim, menjisimkan Allah. Saya nak tunjuk, ini pendapat beberapa ulama. Kita skip lah yang dulu. Minta-minta dia adalah, kalau dia tak tersir. Ini hidup kurun ketiga.
Penduduk kurun ketiga, siapa dia? At-Tahawi. At-Tahawi, pakar dalam ilmu akidah. 200 sebelum, 239. Maknanya dia salaf. Salaf, salaf maknanya kita ada salaf dan khalaf. Dalam bab akidah. Sebuah At-Tahawi, pakar dalam ilmu akidah. Digabungkan dengan mazhab Hanafi. At-Tahawi ini. Dia beliau mengatakan man wasafallaha, siapa menyifatkan Allah bima'na min ma'anil bashar, siapa menggambarkan Allah itu bahawa dia Allah ini ada sifat-sifat kemanusiaan, faqad kafara, dia kafir terus. Jadi okey, ini Ahmad bin Hanbal hidup 164 Hijriah. Dia kata apa? Man qala Allahu jismun, siapa yang berkeyakinan bahawa Allah itu jisim, fizikal, boleh pegang. La kal ajsam, tetapi tidak sama dengan jisim-jisim yang lain, kafara, dia kafir terus. Ini ulama-ulama salaf. Jadi kita pun tertanya-tanya, salafi wahabi sekarang ni dia ikut siapa? Mudah-mudah menjisimkan Allah. Dia ikut siapa? Satu lagi, ini Al-Qurtubi, lahir di Spanyol, Cordoba, meninggal di Mesir tahun 1214 Masehi. Dia kata apa? Ini ada ayat istiwa, istawa al-arsh. Jadi dia kata ada golongan al-mutashabihat, golongan mujassimah. Annal mujassimata, sesungguhnya golongan mujassimah, mereka yang membawa ayat-ayat mutashabihat itu, antaranya istawa, ala zahiriha, secara zahiriah, secara literal. Istawa bahasa Arab ada 12 makna. Makna yang disepakati ahli sunnah wal jamaah ialah Allah menguasai arasy, bukan duduk di situ. Tetapi mereka ini salafi wahabi, dia kata istawa, Allah duduk di atas aras. So, bila duduk, dia kata sebab itulah dia kata di sini, mereka yang berkeyakinan bahawa Allah duduk di atas aras, mereka itu menyembah patung, sanam. La ilah, bukan Tuhan. Ini pendapat ulama, Imam Al-Qurtubi yang terkenal dalam ilmu tafsir. Jadi saya minta maaf lah, bukan kita nak kutuk apa tidak. Saya ada kawan share petikan dalam kisah. Mana dia? Kalau dia ada lah, kalau tak ada mungkin di tempat lain lah, dia hilang. So ada, nanti minta. Oh ni ni ni, ini Allah bantu kita. Dia timbul. So di sini saya harap-harap semua peserta, tuan-tuan dan puan-puan, boleh baca lah. Ini dalam bahasa Melayu. Seorang Profesor Madia dari UKM buat, bukan lawatan lah, dia menjadi visiting professor di Amerika. Dia buat artikel ini, dia buat kesimpulan bahawa Daesh berpaksikan salafi wahabi. So bukan saya kata. So kalau kita nak counter, boleh counter dia lah. Kita share saja. So di sini, mereka di sini, Daesh ini hanya memperakukan tiga ulama sebagai yang mewakili ahli sunnah. Satu Ibnu Taimiyah, satu muridnya Ibnu Qayyim, ketiga Muhammad bin Abdul Wahhab. Okay. So saya rasa dah banyak yang dapat. Ada yang dapat? Belum. So ini maknanya ini antara cabaran kita lah, isu semasa yang tidak berpegang kepada Asy'ariyah wal Maturidiyah. So kita pun tak tahu mereka apa yang mereka mahu sebenarnya. Kita tengok umat Islam di Turki secara umum hidup aman damai. Uzbekistan hidup aman damai. Pakistan hidup aman damai.
So kita nak apa sebenarnya? So kita dah tunjuk tadi, kalau nak beragama Islam, dia tak boleh keluar dari ini. Tak boleh keluar, sebab inilah Jibril datang mengajar sahabat Nabi. Dia tak ada lagi ideologi. Ada ideologi tapi maknanya bukan asas. Contoh macam ekonomi Islam, Nabi tak sebut. Politik Islam, Nabi tak sebut. Itu contohlah. Memang banyak ilmu dalam Islam ini, tapi ini dia punya asas. Kepimpinan Islam, Allah tak sebut. Nabi tak sebut, contoh begitu. Jadi maknanya di sini, apa-apa saja ilmu dalam Islam yang kita rasa asas, inilah dia punya asas. Punca di sini. So kalau ada rakyat Brunei tak puas hati dengan mazhab Syafi'i, akidah syariah, maknanya dia itu bukan masalah negara, itu masalah diri dia sendiri. So saya punya andaian, besar kemungkinan dia tak mengaji benda. So ada semacam penyakit lah, penyakit fi qulubihim maradun. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam hati mereka ada penyakit. Bukan penyakit perlu pergi hospital, pergi klinik, tidak. Tapi jenis penyakit. Dia cari benda yang tak jelas. Saya yakin 100% siapa mana-mana individu, orang Islam, menghalusi, mengamalkan tiga ilmu ini, dia akan tenang. InsyaAllah. Dia tak akan kalut. Orang Kedah kata kalut. Boleh? Jawapan saya boleh jelas eh? Baik, ada soalan lain? Kalau saya nak terapis saja. Boleh, di sini dia agak panjang lah. Ini tajuk dia Mujassimah, menganggap Allah sebagai jisim. Ini seorang ulama lebih kurang 200 tahun sebelum Ibnu Taimiyah. Dia mazhab Hambali, tapi dia sangat kritikal tentang pembaharuan yang cuba dilakukan dalam mazhab Hambali. Dia Hambali, tapi dia mengkritik sahabat-sahabat ni yang cuba melakukan pembaharuan. Maknanya kita dalam mazhab Syafi'i alhamdulillah tidak ada. Dalam mazhab akidah Asy'ariyah tidak ada. Tidak ada percubaan yang drastik, yang besar, melakukan rombakan yang besar. Tetapi dalam mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dia berlaku ini. Boleh baca dah. Boleh nampak. Okay. Kita baca perlahan. Benda ni penting. Benda ni penting supaya kita nampak gambaran yang jelas. Dan kita patut bersyukur benda ni tidak berlaku dalam mazhab Syafi'i. Tidak berlaku dalam akidah Asy'ari, tetapi berlaku dalam mazhab Hambali. Bukan kita suka tidak, tapi ini realiti ilmu lah untuk kita share. Kenapa berlaku? Apa motif mereka? So di sini kita nampak tajisim itu sangat jelas. Menjisimkan Allah itu sangat jelas. Jadi dua perkara ini sangat pantang dalam akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Siapa yang menjisimkan Allah, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ini terkeluar daripada akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebab kita konsep laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan ayat Quran. Okey, kita baca sikit-sikit. Pelan-pelan. Ketahuilah, semoga Allah memberikan kamu taufik. Sesungguhnya saya ketika mengkaji mazhab Imam Ahmad, saya dapati beliau seorang yang sangat alim. Dia bermazhab Hambali. Dia memuji imamnya. Baguslah. Dalam pelbagai jenis ilmu, beliau membuat kajian mendalam dalam ilmu usul fiqh dan mazhab-mazhab salaf. Sehingga tidak muncul satu permasalahan kecuali beliau mempunyai teks atau peringatan. Tetapi mengikut cara salaf. Salaf ini sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in. 300 tahun selepas Nabi wafat. Itu maknanya salaf. Okay?
beliau tidak mengarang kecuali yang dinukilkan. Nukilkan maknanya yang dipetiklah daripada kitab-kitab yang lain. Saya dapati mazhabnya bersih. Pengakuannya, saya dapati mazhab Ahmad bin Hanbal bersih daripada karangan-karangan yang jenisnya banyak di kalangan musuh. Mana musuh mazhab Ahmad bin Hanbal. Saya melihat di kalangan sahabat-sahabat kami, Hanabilah. Hanabilah ni maknanya masyarakat yang berpegang kepada mazhab Hanbali, yang bercakap dalam bidang usul tetapi tidak layak. Ini timbul masalah. Ini lebih kurang 8 ke 700 tahun yang lepas. 8 ke 900 tahun yang lepas. Cerita ini. Maknanya dia ada orang menulis tapi tak layak. Ada tiga ulama yang mengarang. Ulama tapi dia kata menurut beliau ini tidak layak. Sebab dia kata Abu Abdullah bin Hamid dan sahabatnya Al-Qadi serta Ibnu Az-Zaguni, mereka mengarang banyak kitab mencacatkan mazhab. Dia karang banyak kitab mencacatkan mazhab. Contohlah macam kita lah, kita terlalu kreatif, kita kacau mazhab Syafi'i. Inilah akan berlaku. Itu maksud dia. Mencacatkan mazhab. Saya dapati mereka telah turun ke martabat orang awam.